Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan situasi terkini arus lalu lintas di ruas Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di Simpang 4 Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala. Pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022, 1443 Hijriah, H+3, Hari Raya Idul Fitri. Dapat kami sampaikan, arus lalu lintas dari Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Tengah dan sebaliknya saat ini terpantau ramai dan lancar, yang didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4, serta angkutan pick up. Terjadi penurunan jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas pada jam 12.00 sampai jam 13.00. Cuaca pada hari ini cerah dan tidak ada kejadian menonjol yang dapat dilaporkan. Kami menghimbau kepada pengguna jalan dan jasa transportasi untuk selalu fokus dan hati-hati dalam berkendara. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.